Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu hari ini siang ini ada di Besuki Tulungagung nih pemirsa. Nah ini Mbak Ibu tadi pagi acarane takziah ini ke saudarane atau family nih Mbak Ibu yang ada di Besuki. Besuki Tulungagung Boireng. Lah ini pemirsa, karena Mbak Ibu sudah pulang, Mbak Ibu kok ketemu taman yang sangat bagus. Ini anu area rest area. Kulo buat makan-makan ya pemirsa. Kalau malam Mbak Ibu. Kalau malam nanti ada mainan apa ya karo Mbak Ibu, mergo Mbak Ibu lek bengi enggak turut kene. Coba pemandangannya di belakang Mbak Ibu. Regulung. Sangat bagus ini pemirsa. Lagi ijo. Lagi ngebon. Tapi anu Mbak Ibu ya. Iya. Ning kene kok udan ae ya, nemen ya. Tadi medewe kok ndak. Iya, enggak tahu marai ya cedek gunung, cedek laut to nek kene. Nanti bar istirahat terus nyang pasar Bandung nih pemirsa. Mau tengok pasar Bandung bagaimana ini lama sekali ya Leo. Iya, lama. Enggak ada pasar Bandung, nanti belanja cari sapitan. Mbah Ibu sukae mesti sapitan ini. Dan ini tuh di daerah sapi. Jalan menuju pantai. Ke pantai Gemah. Gemah ini, atau JLS, JLS ini. Iya. Nah di sebelah sana pemirsa itu jalannya. Nah jadi kita di depan SMP Negeri 1 Besuki. Nah itu jalan menuju pantai Gemah. Ini di Kupeng sampai ke barat gunung terus semua. Ini pemirsa ya. Gunung. Nah, jadi kalau ada tsunami aman di sini. Iya. Gunung-gunung. Gunung ini gunung apa Ibu jenenge? Keboireng Mbak Ibu. Boireng. Jadi lek mungkin desa Keboireng kan ya. Budek ini lek budek. Gunung Budek ya. Oh, kono lor. Lore campur kan. Iya. Oh, masih Boyolangu. Kono enggak tahu ya kayak ngendi ge. Kan nganu ngene Gemah ya. Itu mungkin iya, arah ke Gemah. Iya, Gemah. Berarti Gemah nek daerah kono Mbak Ibu. Iya. Etan. Oh, lek kono tutup Mbak Ibu kan galek Mbak Ibu. Galek. Gemah nek kene iki kidule gunung iki. Iki kono. Iya, delok to banyu turah-turah nek kene ning medhe kurang-kurang. Kurang. Di sini penak anu lahan pertaniannya. Penak banget. Kira-kira Mbak pemirsa ada gak yang di daerah sini Mbak Ibu ya? Iya. Mungkin ada. Tuh, masih ada blekok nang ngene Mbak Ibu wis enggak enek blekok. Coba tak zoome blekok. Pe bodo diem kae. Lha kae enek yang miber-miber kae. Lha iya. Wah, blekoknya. Iya. Enggak ada ikane, kan panganane ikan to anu blekok. Udah ketok apa ini bu jauh kok ya lanjut ngerusnya perjalanan langsung ke pasar apa golek cemilan dulu pak Mbak Ibu luyer leh luyer Mbak Ibu sangat lapar kisah. Yuk, nah, ini sudah jam 11 iya sekitar jam 11 sudah lapar nih waktu nih makan siang iya penggah ngopi terus neng gone tungguin Mbak Ibu dikasih rot anu kopi. Wah kisah jembung pisan peyu munda iki kaya diremeti iki pemirsa. Yuk langsung aja ini cari cemilan atau makanan. Nah ini ada burung blekok ya pemirsa, langka ini. Itu salo ini miber-miber itu. Bingung apa Mbak Ibu yogi. Oh, bakso. Jumbo. Iga, yo enak, rono. Gede. Wonten tahu deh Mas Gede. Yo enak kowe. Thank you.
Oh, sing tunggal kuwi kedik mawon, Mas. Nah, request yang baik itu ini. Sama juga. Petis kayak ini kan? Petis ini. Aku coba ini. Gue gitu ini. Dua. Tiga. Wah. Tiga cicuk. Empat. Empat cicuk itu. Tambahi. Sama awas. Astagfirullahaladzim. Yes. Kira mbak ibu sampe telu. Mbak ibu telu cicuk. Jempol kan? Mantap. Lapar poli. Lapar poli. Wah, sangat lapar Mas Bagus. Besar, banjir ini. Napa mboten sami rasane kok? Ini kan apa nih Bu? Tongkol. Iki blendol. Salam. Tunang. Peng-peng. Oh, peng-peng. Oh, buntut ini. Iwak napa niki, Bu? Surat. Surat. Nggih. Surat cinta niku. Apanya yang bilang? Surat cinta. Nggih. Dagingnya pul. Nggih. Lah awake teng pundi niki? Awake niki. Oh. Ya Allah, tukak kali. Tukak gini ya. Saya ngerti ini, pinten saya ngerti ini. 9.000 mas. 9.000, wah. Iya. Dari kepala 13, ikan yang ini 6.000. Iya, Bu. Nah, yuk. Cukup, Bu. Oke. Orang bayar, orang Pilihannya oke, kemang gue.
Oh, tongkol. Tongkol kecut. Ini Gang Salmawan, Mbak. Dua kali. Lewat pasar Bandung diri. Nah, itu lho. Ini benggol, Mbak Ibu. Benggol apa, Mbak Ibu? Iwak benggol. Bersisik. Heeh. Oh. Lek tongol kan halus. Yup, yup. Wis golek sapi tontok iki. Nah pemirsa, karena sudah nyampe di rumah dengan selamat, nah ini oleh-oleh pemirsa, dapat bakso, dapat sayur, sayur sapitan ini pemirsa dari Pasar Bandung. Pasar Bandung pemirsa, jadi kalau ke Bandung itu nggak lengkap kalau nggak beli. Nggak mampir ini. Ikan sapitan ya, karena murah-murah. Iya, terus ya tempatnya ya. Tempatnya pilihannya banyak. Terus masih segar-segar, anget loh. Masih hangat Mbak Ibu? Iya, ini masih anyar ini. Ikan benggol. Benggol. Jadi ikannya itu sejenis bangsa salem, tuna, tongkol. Tapi rasanya berbeda. Mbak enggak tahu, Mbak Ibu belum pernah ini ya. Masa orang tahu Mbak Ibu benggol? Mbak ya tahu, tapi ya rumah saku sepodo aja. Terkecuali tongkol. Itu ada kecut-kecutnya. Kecutnya dikit. Kadang anu enggak tawar bisa. Gatel. Nah pemirsa, terus Mbak Ibu mau tambah lagi nih pemirsa, minta doanya buat Ibu Mbak Alin, semoga cepat dapat tombo ini ya pemirsa. Kasihan Ibu Mbak Alin nih pemirsa. Doanya pemirsa ya, semoga Ibu Mbak Alin cepat sembuh seperti semula. Nah pemirsa, karena sudah capek nih Mbak Ibu, Mbak Ibu mohon pamit. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.